Hai teman-teman AB Plus O, apa kabarnya? <gimana> Kembali lagi di channel ini, channel AB Plus O, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita mau coba bahas dua saham perusahaan yang menjual produk-produk retail, artinya produk jadi, yaitu Matahari Departemen Store dan... Ramayana Lestari Sentosa atau RALs, oke. Okay. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah Matahari Departemen Store atau LPPF. Mari kita lihat trennya, oke. Okay. Kalau yang dilihat, oke. Okay, Matahari Departemen Store itu untuk trennya, ya. Baru Golden Cross, oke. Okay, dia sempat di sini. Golden Cross, sempat di sini Dead Cross, oke, okay. dia Golden Cross lagi di sini, oke, okay. dan uh, trennya kelihatannya semakin kuat. Kenapa? Karena garis di i plus, di i plus di DMI Directional Movement Index, uh, di i plusnya sudah motong garis di i minusnya, dan uh, posisi sudah lebar ke atas. Artinya, tren Uh, untuk naik Itu sangat kuat sekali Kekuatan trennya. Oke okay? Nah mari kita lihat uh, Dari Stochastic Dan RSI nya Oke okay? RSI Saat ini posisinya sih Udah di 72 ya Masuk di fase jenuh ya Tapi uh, Kelihatan Hari ini Oke okay? Hari ini uh, Market maker masih terus akumulasi Masih terus beli ke atas Nah untuk stokastiknya kita lihat juga stokastik udah di atas ya. Ini sepertinya ada perpotongan ya perpotongan uh, antara Golden Cross dan Death Cross ya. Nah tapi posisi uh, posisi dari RSI memang kemungkinan ada koreksi dulu kemungkinan. Tapi itu nggak mutlak ya. Gimana si market maker punya kuasa? Kalau dia masih terus untuk akumulasi untuk ngangkat terus, ya udah lanjut ke atas. Oke, okay, next kita lihat. Oke, okay? nah ini dia yang saya bilang. Kita lihat dari akumulasi distribusinya kelihatan ya, bandar terus akumulasi, ya kita lihat volume juga naik terus, ya. Kita lihat akumulasi distribusi di barnya ini kita lihat naik terus positif terus. Oke, okay? nah bagaimana potensi peluangnya untuk uh, harganya sendiri? Ya, oke okay, kita lihat ya LPPF hari ini ditutup di 1280. Ya lumayan kenceng nih hari ini. Oke, okay. nah setelah tutup di 1380, target berikutnya dari LPPF adalah untuk menembus resisten di 1385. Ya, targetnya. Jadi uh, next targetnya akan dicoba tembus 1385. Kalau 1385 nggak tembus, kemungkinan uh, LPPF akan uh, berada di area uh, sideways dulu kemungkinan antara 1285 oke, okay, sampai dengan 1385. oke, okay. kemungkinan akan ada area sideways di situ kalau nggak tembus, oke. Okay. Next, kalau tembus ya 1385 tiga delapan tembus, ya, di breakout nih support, eh, resisten ini, maka next target ada di 1.500. Ya, ini dia, 1.500. Oke? Okay? Nah, kalau memang nanti di sini kuat, fase untuk menembus 1.500, maka kelanjutannya dia akan mencoba untuk menembus ya, resisten di 2.400. Oke? Okay? Nah, ini terlepas dari fundamental ke depannya ya, apabila memang Kondisi COVID ini membaik, uh, mal udah boleh buka, daya beli masyarakat meningkat, banyak orang belanja. Terlepas daripada itu, kita hanya bahas teknikalnya. Oke? Okay? Nah, di sini ada area panjang memang. Saya lihat dari 1.700 sampai 2.400. Kemungkinan besar di sini akan ada area yang memang uh, naik, lalu akan sideways juga. Nah, ketika fase 2.400 ini jebol, dijebol ya, breakout. Maka RPP akan berpeluang untuk menutup gap di 2.700 sampai 2.800. Kalau yang dilihat dari uh, harga sekarang untuk uh, downtrend jangka panjangnya RPP udah berakhir. Jadi memang potensi kedepannya adalah untuk naik ke atas atau mendatar. Oke. Okay? Kalau untuk turun bisa jadi. Apapun bisa jadi. Nah kita bicara kalau seandainya turun ya kalau turun, kalaupun ada turun, ya, fase aman itu fase aman LPPF ada di 1075 sampai dengan 1030. Oke, kalau koreksi paling terdalam ada di sini. Nah, seandainya turun di bawah, oke, 1030 sampai dengan 1055, uh, tampaknya RPP berat untuk uh, pull pullback ke atas. Bukan nggak mungkin, tapi berat. Jadi kalaupun koreksi, ya teman-teman perhatikan batas amannya itu ada di 1030. Oke. Okay. Begitu untuk LPPF, mari kita lihat RALS. Oke. Okay. Ramayana Lestari Sentosa TBK. Oke okay, teman-teman, RAL sendiri untuk trennya, ya kita lihat ya, ini memang hampir mirip sama LPPF tadi. Oke, okay. di sini udah ada golden cross ya. Oke, okay, fase penguatannya juga Trend untuk trendnya memang kuat banget ya. Kita bisa lihat dari DMI-nya ya, lihat DI Plus-nya ke atas ya. Nah, ini udah dipotong di sini ya garis uh, DI Minus-nya ya. Ini kuat banget trennya untuk naik terus. Oke, nah kita lihat dari stokastiknya posisinya di sini udah ada Golden Cross. Di sini sempat Dead Cross ya, Dead Cross Stochastic, tapi di sini Golden Cross lagi. Artinya di sini ada peluang untuk uh, penguatan lagi. Nah, cuman memang posisi dari RSI memang udah lumayan tinggi, jadi kemungkinan ya ada uh, kondisi di mana ya ada koreksi sedikit ya, kemungkinan take profit ya bagi yang udah kolek dari harga di bawah di sini, oke, okay, di 500 nah, Kalaupun uh, koreksi paling mungkin sideways ya. Nah, gimana dengan af, uh, distribusinya? Kita lihat ya distribusi. Sempat ada distribusi. Oke. Okay. Barnya juga sebenarnya masih. Bar, uh, ini ada. Mulai ada negatifnya. Oke. Okay. Lower barnya sudah ada negatif. Oke. Okay. Nah volumenya juga sempat. Uh, naik. Turun. Nah gimana peluang harganya ke depan. Kita lihat. Oke. Okay. Untuk. Uh, RAL sendiri. RAL. Ya. Uh, beberapa lalu dia coba untuk tembus resisten di 800 tapi nggak tembus oke okay? kita lihat kalau memang ya 800 bisa ditembus kemungkinan besar dia akan mencoba untuk naik terus ke atas menembus resisten di 925 oke okay? kalau penguatan ini berlanjut bukan nggak mungkin resisten 1050 sampai 1200 juga dijebol oke okay? nah kalau yang kita analisa ya Posisi terkuatnya mungkin akan ada sampai dengan 1.340, oke? Okay. Nah, tapi bukan nggak mungkin untuk ke atas ya. Tapi kita lihat fase kuatnya mungkin sampai di sini, ya. Nah, kalau saya dalam uh, besok hari hari ke depan uh, resisten di 800 ini enggak jebol, ya, peluang potensinya untuk sideways itu ada di area uh, 800 ke bawah sampai dengan 740-an ya 740an di sini 700 Oke okay. Eh sorry 730an ini adalah uh, ruang dimana uh, untuk fase nya Oke okay. dia nggak boleh turun sampai di area di bawah dari 728 kalau dia uh, turun ya da dari 728 sampai dengan 700 itu masih fase amannya tapi kalau sudah di bawah 700, mungkin potensi untuk melanjutkan tren penguatan ke atas akan lemah. Mungkin akan turun dulu ataupun akan ada sideways. Oke, jadi kita udah kasih tahu ya fase-fase harganya. Teman-teman cermatin juga karena uh, dalam kondisi pandemi yang belum berakhir ini apapun bisa terjadi. Besok bisa bagus banget, bahkan besok bisa balik arah ke bawah, oke? Okay? Selalu uh, gunakan money management Anda dan follow ikutin uh, trading plan Anda, oke? Okay? Sekali lagi kita bukan memberikan rekomendasi atau pom pom, kita hanya coba analisa. Mungkin begitu aja malam ini. Terima kasih sudah nonton. Tetap jaga, uh, tetap ikuti protokol kesehatan ya. <laughs> Selamat malam, semoga cuan.